ini bapak aku lur. Ternyata bapak aku kemarin ready lo iki. Mepet lur. Sampernya mepet sama aspal. Nih, dulur. Wah, ini bejian ter mau lewat, ini bapaknya malah mogok ya. Bawa rumput. Macet lur. Bahaya ini. Oke. Lolos ya, dulur. Alhamdulillah. Selanjutnya di sini ada Trendy ya, dulur, yang akan melewati tanjakan ekstrim. Tanjakannya tajam terus berbelok, lur, lah ini ya. Ada bandolnya lho, biar enggak jomplang. Ready lho iki. Mepet lho. Sampernya mepet sama aspal. Aman lho, aman terkendali. Selanjutnya ini satu armada truk lagi lho, menyusul ya. Ini juga cukup berbahaya tuh. Jalurnya ekstrim ya. Oh, ini bapak aku lur. Ternyata bapak aku kemarin belum ketemu ya di daftar hadir. Masuk di sana ada Mas Jos. Oke, dulur, setelah iringan tadi ngumpulnya di sini ya. Untuk semua sound system ngumpulnya di sini. Di situ ada Gopago Bejanter dan di sini ada Fuso Putra Makota ya. Bersama sound apa itu kemarin lupa. Dan kali ini kita akan menyepil rute start finishnya ya, dulur ya. Kita mulai dari garis start nanti sampai di garis finish. Ini rutenya ada yang ekstrim ya, dulur. Kalian kita sepil rute yang ekstrim-ekstrim gini mas ya. Oke, tak nyepil rute. Oke, kita berangkat dari start lur ya. Ini nomor 6 di sini, terus nomor 5, dan ini adalah barisan umum. Di sini ada si BT Audio yang sudah hawas-hawas lur, sudah cek sound ya. Oke, di depan kita ini ada si DNS Pro View. Ini sudah ready lho. Terus ini ada Skartaru ya. Oh, Skartaru lho. Kemarin belum ketemu ya. Kali ini sudah parkir di garis start. Nah, ini garis startnya di sini lho ya. Jadi nanti abah-abahnya dari sini. Terus kita skill sampai di finish lho ya. Di sini ada panggung startnya di sini lho. Dan contohnya mungkin di sini semua ya. Bapak-bapak panitia juga saya sudah ready mengamankan acara karnaval kali ini. Oke, saya sepilkan rute lur ya. Nanti jenengan bisa pilih titik poin untuk menonton lur. Dan di sini banyak tempat yang senggang ya. Karena pemukimannya ini termasuk jarang lur ya. Bukan pemukiman yang padat penduduk lur, tapi lumayan ramai ya. Ini Brewok belum datang lur ya. Brewok masih OTW. Oke, nanti sepanjang jalan ini kita akan ketemu son-son lur. Nah, ini Mbak E.
sudah ready juga loh. Mau ikut karnaval ya. Ini lumayan menanjak ya, dulurku. Depan kita ini adalah CRS ya. CRS masih dalam posisi yang sama loh. Ini truknya BJ Hunter. Oh, ini mau berangkat ya. CRS Audio mau berangkat ke start loh. Oke, ini ya CRS. Kita spill sejenak dulu. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke garis finish. Ini nanjak lagi lor, tapi nggak ekstrim ya, biasa aja. Oke, ada apa ini kemarin? Yang topnya warna pink. Terus ini ada si Trendy ya. Trendy ini juga sudah meluncur ke garis start lor. Aduh. Dan sini ada Pak Hendri Strum. Mencari uang. Mencari uang, Pak. Mencari menyepil uang. Rute. Ya. Mencari uang. Oke. Siap. Strum lor, mau berangkat ya, Pak? Oke, siap. Megabot. Megabot berangkat dalam posisi tertutup. Oke, Mas. Siap. Jadi ini masih banyak yang iring-iringan lur ya. Cuma diatur nomor urutnya. Nunggu sesuai dengan urutan baru berangkat gitu ya. Oke, di depan kita ini ada lagi lur. Satu sound system yang berangkat ke garis start ya. Dan ini adalah sound apa lur? Kita tunggu lur ya. Kita kasih jalan dulu. Ini Tejo kalau nggak salah ya, Tejo Audio gitu. Nah, tempatnya brewok di sini loh ya. Ini belok kiri ini tempatnya brewok. Nanti brewok mungkin lewat di sini atau lewat di jalan lain ya. Jalannya sempit jalannya. Tejo Audio Sound System sudah meluncur ke garis start loh. Oke, Tejonya berangkat loh. Oke, kita lanjutkan spill rute ya. Tadi harus minggir dulu karena harus memberi jalan sound yang lewat loh. Tuh gangnya ke brewok tapi ditutup ya. Berarti brewok nggak lewat jalan situ loh. Lewat jalan lain nggak ya? Kita berada di kecepatan 25 sampai 30 km per jam loh. Ini rutenya liku-liku ya, tapi jalannya mulus loh. Liku-liku, ada turunan, ada tanjakan. Mbak E jempol, Mbak E cap jempol, Mbak E. Paham kamera berarti ya. Panjang rutenya kurang lebih 4 kiloan lur ya. 4 kilo, 3 sampai 4 kilo ada ini. Tapi jenengan jangan khawatir ya. Di sini aspalnya mulus. Nah, di depan kita itu ada wihara ya. Wihara yang besar itu lur. Itu mungkin wihara terbesar di Blitar ya. Wihara apa itu namanya? Nanti kita spill lur. Dan di wihara di situ adalah tempat panggung kehormatan ya, Lur. Ataupun tempat atraksinya nanti di sana. Ini yang belum lewat ada Blendi ya. Blendi terus apa tadi terus Kawi Audio sama Brian kalau nggak salah Lur ya. Yang belum ke garis start. Panjang jalan penuh dengan para pedagang-pedagang. Ini bahaya ya, dagangnya di bawah pohon kelapa loh.
takut kelapanya jatuh. Oke lor, kita sudah sampai di wihara ya, ataupun di tempatnya panggung kehormatan lor. Wihara Bodhigiri ini ya, Bodhigiri no. Gede banget ya wiharanya ini. Kita sudah sampai di panggung kehormatan. Nah, di sana panggung kehormatannya. Ini ada Blendy Audio lur ya, yang masih parkir dan siap-siap OTW itu dari start. Ikonik. Ini panggung kehormatannya di sini lur. Ternyata masih banyak ya yang belum menuju garis start. Nah ini panggung kehormatannya di sini tuh. Desa Balirjo ini adalah Sombrian kalau nggak salah ini ya. Oh iya loh ya. Terus yang di depan kita ini masih ada satu loh, AL Audio ini ya. Ini 12 Oktober belum masuk di daftar hadir loh. Tapi ini sudah ketemu. Kita berhenti dulu lihat AL ini. Terus yang di sebelah kanan kita ini adalah SMPN 3 Wlingi loh. Ini nanti ya pesertanya juga dari sini. Ada anak sekolah ya, dari anak sekolah. Oke, kita lanjut sampai ke garis finish ya. Ini ada lagi satu sound system loh. Menunggu urutan ini. Ternyata masih banyak loh sound systemnya. Ada satu lagi ya. Kemarin belum ketemu ini sound apa gitu. Oh ini Kawi ya. Kawi Audio nggih Mas. Ada yang pickup juga, bawa pickup. Jalurnya ngeri ya, di bawah itu jurang loh, tapi ada jalan. Nah, ini adalah kantor desa tuh loh ya. Depan kita ini kantor desa, dan nanti, ini jalannya ditutup loh. Nanti dari sini finishnya masih beberapa ratus meter lagi ya. Saya nanti kalau kesana nggak bisa masuk lagi lor. Kita dari sini aja. Dari nanti di sini finishnya sekitar 300 meteran lagi lor kesana ya. Ini nanti kalau saya kesana udah nggak bisa masuk lagi. Jadi saya sepil dari sini aja ya. Ini di depan kita sebelah kanan itu kantor desa. Sebelah kanan ini SD Negeri ya. SD Negeri Balirejo berapa itu lor? Balirejo 01 ya itu lor. Jadi jenengan yang mau nonton di sini nge-map aja SDN Balirejo atau bisa nge-map di kantor desa, kantor kepala desa Balirejo itu yang ada di sebelah kanan kita lor. Yang di sebelahnya bapak jualan bakso sana ya, itu kantor desa yang di sebelah sini. Oke, terima kasih dulurku ya. Itu tadi rute dan iring-iringan sound system di jalur ekstrim untuk Karapal Balirejo ya. Monggo jenengan hadir untuk garis start untuk lokasi Google Map-nya saya taruh di sini aja nanti ya. Di kantor desa ataupun di SD Negeri Balirejo 1 ataupun di wihara. Wiharanya dekat lur ya. Dekat panggung kehormatan tadi di sana. Itu jaraknya kurang lebih 100-an meter aja dari sini. Oke, terima kasih dulur. Monggo segera merapat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.